Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, prihatin banget ya, prihatin banget gitu. Apa ya pasalnya apa? Aku bingung. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, prihatin banget ya, prihatin banget gitu. Apa ya pasalnya apa? Aku bingung soalnya aku nggak ngerti hukum, tapi paling nggak aku tahu lah, ngerti lah dikit-dikit yang nggak masuk akal. Kalau misalnya kita kayak orang kena tilang, ya kan, mau bayar denda apa masuk gitu. Nah, ketika kita udah bayar denda, harusnya nggak ada lagi gitu ya. Prihatin banget, saya nggak ngerti nih, emang Habib tuh kesalahannya apa gitu, sampai apakah dia udah ngerampok negara, uang negara, apakah dia gembong narkoba, apakah Habib Rizik itu apa namanya, perampok kelas berat atau apalah yang paling jahatnya, sampai harus kayak gitu gitu. Ya Allah, itu tuh apa, ulama, Masya Allah, saya ngeri banget gitu, tau gak? Duh, prihatin, prihatin. Dan aduh, saya gak tahu lagi mau ngomong apa gitu, pokoknya saya prihatin. Semoga Allah bukakan kemudahan buat Habib, semua umat Islam menunjukkan kebenaran gitu. Ini sih insya Allah ya, dengan kejadian ini pasti ada skenario-nya Allah. Skenario-nya Allah yang lebih bisa membukakan hidayah buat orang-orang yang hatinya udah tertutup gitu loh.